mandi mana mana mana. Iya, siap-siap gitu ya. Kayak gua maju ya. Gua ke sono sih. Iya, sama pelakunya. Pelakunya kan saya nanya apa masalahnya, dia malah marah-marah. Nah, enggak lama saya ngejar bapak saya di sana, Mak. Pas saya kejar belok, tiba-tiba udah enggak ada. Pas mama nemuin di gangan situ udah menjoprak. Ini kita masuk sini juga pengen tahu kejelasannya gimana sih awalnya itu, mungkin bisa ceritakan setahu Mbak aja. Masalah itu saya nggak tahu masalah kejadiannya, dendam, katanya sih dendam lama. Nah udah gitu kan bapak kan tiba-tiba pulang nih, nggak lama keluar, di situ udah rame, udah ngejoprak lah. Nggak lama saya lari ngejar bapak masuk gang, dan situ posisi udah nggak tahu hilang kemana, nggak tahu. Nah terus yang si pelaku itu saya jegat. Nah, masalahnya apa, tapi dia marah-marah nggak jelas, tiba-tiba main ngebut aja naik motor. Kejadiannya ini jam berapa? Kejadian jam 11. Jam 11 malam ya, Mbak ya. Mbak, pelaku sama almarhum ini hubungannya apa sih, teman atau gimana sih? Teman, tadinya teman. Nah, nggak tahu masalah dendam lama, dendam apa saya nggak tahu. Okay. Tapi kalau pelaku ini memang sebelum kejadian ini, gimana sih? Pelaku ini baru keluar penjara juga. Baru bebas penjara, baru. Nah, pelaku sebelumnya pernah mungkin ada ancaman atau apa ke keluarga atau ke bapak? Mungkin pernah ada? Kalau masalah itu saya kurang tahu. Katanya tahu-tahu saya dendam mama. Kalau bapaknya sendiri korban itu profesinya apa sih, Bu? Setiap harinya, Bu? Supir. Nah, paling nggak habis pulang narik tidur di rumah. Angkot ya, Bu? Hah? Angkot bus kota? Enggak, kontainer. Oh, kontainer. Ntar kalau ada tarikan baru berangkat. Terkadang kan 3 hari nggak pulang. Mbak, itu pas ditemukan mungkin jenazah almarhum ditemukan di mana sih? Udah ngeliat di situ. Di mana tuh? Di gangan. Gangan mana? Ini ada dekat sini. Oh, oke. Okay. Itu di situ siapa yang nemuin tuh pertama kali? Kalau masalah itu pun saya nggak tahu, soalnya saya dikasih tahu sama mama, bapak udah ngejoprak di situ, udah berceceran darah. Kalau lukanya apa sih, Mbak? Di sini di tusuk. Oh, tusukan ya, Mbak? Sama paha sama tangan. Untuk bapak sendiri ada berapa keluarga yang ditinggalkan? Delapan. Anaknya delapan ya? Delapan semuanya. Oh, oke. Okay. Mbak, mungkin kalau sehari-hari bapak sama si pelaku ini memang sering nongkrong bareng atau gimana sih? Udah lama banget, udah berapa tahun. Oh, semenjak si pelaku ini penjara? Uh-huh. Oh, okay. Itu keluar penjara sekitar kapan itu, Mbak? Udah ada berapa bulan ya? Ada kali 6 mingguan. Oh, 6 minggu ya. Antara korban dan pelaku dulu temannya teman apa nih, Mbak? Teman-teman kerja. Oh, sama supir kontainer. Oh. Mbak, kalau boleh tahu mungkin yang sepengetahuan Mbak atau warga, itu si pelaku di penjara karena apa sih terakhir? Sama kasus gitu juga. Kasus nusuk juga sebelumnya. Oh, iya. Di mana dulu, Mbak? Nusuk di mana? Itu sih pas nusuk orang terus ngebukin bininya. Di daerah sini juga. Daerah sini juga.